السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب اظهر الحق بالحق واخزى الاحزاب واتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب نحمده تبارك وتعالى مسبب الاسباب ونعوذ بنور وجهه الكريم من العقاب وسوء الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المأب وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأوّاب قد جاءنا بفضل بفصل الخطاب أضاء بسنّته سائر الكوكب. وأنقذ أمته بشفاعته يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الاباء والامهات والاخوه والاخوات Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka mengkaji asma-asmanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita. Allah Subhanahu wa taala jernihkan pikiran kita agar kita mampu menangkap dan kembali dengan faedah yang banyak dari majelis ini. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita di mana pada kesempatan yang lalu kita berada atau hampir selesai membahas asma Allah Al-Basir. Allah sebagai zat yang maha melihat di mana kita sampai pada manfaat beriman kepada asma ini pada poin ketiga yaitu bahwasanya Allah al-Basir artinya dialah yang melihat kepada hamba mukmin dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah memberikan mereka nikmat dan surganya Bahkan ditambah dengan perjumpaan dan melihatnya langsung di surga di mana nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala ini Merupakan puncak nikmat di surga Puncak nikmat di surga Bukan bersenang-senang dengan bidadari Makan minum sepuasnya Bukan dengan itu Tetapi Yawma ila ya. Muka atau wajah orang-orang penghuni surga pada saat itu berseri-seri. Kenapa dikhususkan ungkapan berseri-seri ini? Kemudian dilanjutkan karena. Mereka pada melihat langsung Rod pencintanya, penciptanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam salah satu doanya membimbing kita agar kita meminta nikmat yang satu ini, meminta kepada Allah nikmat yang satu ini. Sebaliknya di sini dia tak melihat yaitu Allah Subhanahu tidak melihat kepada orang kafir sebagai hukuman atas mereka. Ya. Kalau kita, kita masih bersama orang tua, kemudian orang tua tidak ngasih muka sama kita, tidak dilihat kita sehari saja misalnya, kira-kira gimana? Ganjel tidak? Sedang itu orang tua kita, sedang kita mungkin bisa tinggal di kos, misalnya, atau cari rumah lain. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, tidak ya kesempatan kepada kita, untuk melihatnya, untuk ke surganya, tinggal di mana, ya di sebelahnya. Sallallahu Allah, Wasallam. ya. innahum Innahum ya. Insya Allah, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 sesungguhnya mereka pada hari itu lamahjubun betul-betul terhalang untuk melihat robnya karena saat di dunia mereka buta dari kebenaran maka di akhirat pun penglihatan mereka akan terhalang dari melihat Rabbnya <Sessalam> mudah-mudahan kita tergolong ya yang pertama golongan yang pertama Allahumma amin Allahumma inna nas'aluka jannatak Allahumma inna nas'aluka jannatak wa nastajiru bika minan nar kemudian yang keempat berdoa kepada asmanya sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul Nabi Ibrahim alaihissalam kala meminta petunjuk dan manasik pada surah Al-Baqarah 128 wa arina manasikana wa innaka ya. yaitu ketika Nabi Ibrahim meminta perlihatkanlah kepada kami manasik-manasik kami manasik haji dan terimalah taubat kami kemudian Nabi Musa alaihissalam juga ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada. Doa yang masyhur, amri wa min lisani qawli. Ya. Kemudian juga meminta setelah itu saudaranya untuk diangkat ya, menjadi Nabi Harun dan seterusnya. Semuanya yang menyebut ya asma Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut asmanya kemudian perintah Allah juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal kepadanya sebagai zat al-basir wa ya. tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin ila akhirih dan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang dan juga zat yang melihatmu alladhi yaraka yang melihatmu saat engkau berdiri salat saat engkau berdiri ya dan berjalan mencari maisha saat engkau berdiri dan berjalan ya berdakwah di jalan Allah dan seterusnya semua yaraka Allah melihatmu hai Muhammad ya. Kemudian yang kelima manfaat dari Asmaul Basir ini menimbulkan perasaan selalu diawasi. Ya. Maka bila seseorang merasa diawasi tentunya ia akan mengendalikan hawa nafsunya tidak akan memperturutkannya ya. Kalau statusnya sebagai pelajar, siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, tentunya dia akan ya. tidak punya nyali untuk melakukan kecurangan, mencontek misalnya. Karena merasa diawasi, ada pengawasnya jelas yang ya, ke depan, ke belakang. Maka Allah lebih dari pengawas itu. Bila sekarang ada CCTV di mana-mana. Ya, termasuk mungkin di masjid ini. Di parkiran, di tempat-tempat ini. Maka orang tidak ya ketika melihat adanya CCTV biasanya dia akan jaga jaga diri dia. Ya, jaga hak orang berapa banyak misalnya eh, klip atau potongan video yang menunjukkan bagaimana hatta maling pun tidak jadi ketika melihat ada cctv. Nah, artinya itu sebagai apa? Cambuk ataupun betul-betul eh, garis tegas yang akan membuat manusia berpikir sepuluh 10, seribu kali untuk melangkah. Maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala di atas itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala di atas itu semua kecanggihan yang kita peroleh, yang kita ya, alami, yang kita dapati saat ini diciptakan atau dibuat oleh otak manusia. Sedang Allah pencipta manusia. Tidak ada apa-apanya ya. Makanya ketika Allah ma ma Menyebutkan ya, Transportasi ya. Al-khayla wal-bighala wal-hamira wal wazina wal wa ya. Pada saat itu Disebutkan transportasi-transportasi Kemudian di akhir ayat Allah nyatakan Wa yakhluku ma la ta'lamun ta dan Allah juga menciptakan atau akan ini sedang dan akan yakhluk pakai fi'il mudhari fi'il mudhari itu menandakan apa mana ahli nahu ini? kontinuitas apa istimrariyah kesinambungan dan Allah akan menciptakan apa yang kalian tidak ketahui wahai nabi wahai para sahabat wahai para tabi'in dan betul itu Transformasi apa yang ada sekarang? Ya, kakek kita yang ya, tidak melihat itu tentunya akan, ya, kalau seandainya mereka ya, melihat itu, tentu akan terperangah, tentu akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya juga setelah kita nanti pada cucu kita, kalau masih umur dunia ini panjang. Maka Allah juga akan menciptakan apa-apa yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Di sini sekali lagi menunjukkan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya penglihatan Allah tidak terbandingkan dengan teknologi yang ada saat ini maupun yang akan datang. Makanya tidak ada sesuatu yang rahasia bagi Allah, tidak ada sesuatu yang tertutup, tidak ada yang terhalang dari penglihatannya. Dari penglihatannya, berbeda dengan penglihatan makhluk, berbeda juga hatta dengan deteksi peralatan canggih sekalipun. Terbatas juga, radius, remote berapa, 100 meter, 10 meter, balik ya mobil, kemudian semuanya terbatas CCTV ini di belakang CCTV-nya atau samping situnya tidak kelihatan terbatas. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di atas itu semua melebihi jauh, jauh tak terbayangkan dari uh, pikir pemikiran kita atau analogi kita. Makanya seorang penasihat menyatakan di sini wa idza khalau tabiri fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nadri ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani yarani Apabila engkau menyendiri dalam kegelapan, lalu jiwa mengajak pada keburukan, Pintu kamar ditutup, dikunci, buka HP. Di situ iman kita ter, apa, tergantung seolah di apa ditiup oleh angin bisa angin sepoi-sepoi bisa angin juga angin ya, bencana. selalu alaihi wasallam yang di dunia ini betul-betul ada di sepuluh jari kita mau kebaik, kebaikan yang kita cari ada mau keburukan juga ada nah, di situ imannya ibaratnya di tepi jurang sallallahu alaihi wasallam maka malulah dari pandangan ilahi dan katakan sungguh zat pencipta kegelapan sedang melihatku nah, kalau ini terpatri di kita maka dunia ini akan aman-aman saja akan tetapi apa yang disebutkan oleh penasehat ini sangat disayangkan hilang atau seolah pergi ke alam raib kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang Allah pilih yang Allah tegarkan dalam menghadapi fitnah fitnah teknologi ini baik Kemudian yang keenam tumbuhnya rasa malu di mana malu merupakan ciri dan sifat mukmin yang menonjol. Ciri dan sifat mukmin yang menonjol Dengannya kita perbaiki diri Ikhlaskan ibadah Dan mengasah amal Malulah bila kita terlihat oleh Allah Sedang berada Atau melihat apa-apa yang tidak Ia sukai Yang tidak Allah sukai Al-hayau la ya'ti illa bi khair yang namanya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kema rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Mengapa orang mencuri? Karena sudah tidak malu. Mengapa orang korupsi? Karena sudah tidak malu. Mengapa menipu? Karena sudah tidak malu. Mengapa mencontek? Karena sudah tidak malu. Allah mustahil. Maka dari itu sekali lagi malu di sini terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kita untuk bermaksiat. Akan menghalangi kita untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan idza lam tastahi fasna Kalau sudah tidak punya malu maka Perbuatlah sesukamu. kemudian yang ketujuh, tafakkur untuk menambah iman dengan mengambil ibrah dari makhluk ciptaannya, juga dari pelajaran umat-umat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Al-Basir, juga memberi kita Basir. Allah yang Maha Melihat juga memberikan kita. Penglihatan dua penglihatan, penglihatan mata dan juga penglihatan batin kita. Maka dari apa yang kita lihat, makhluk-makhluknya ciptaannya, kita bisa mengambil ibroh. Alam semesta ini beserta isinya, selain kita itu mengandung pelajaran-pelajaran ibroh -pelajaran bagi kita bila kita melihatnya dengan kacamata iman bila kita melihatnya dengan kacamata iman. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang tidak bisa di, dibuat atau diciptakan oleh manusia. Manusia semuanya terilhami. Ya, hatta penemunya orang-orang kafir mereka terilhami dari dari alam semesta ini pesawat melihat burung, helikopter melihat kecapung misalnya dan begitu seterusnya. Ya, mereka terilhami dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari pelajaran umat-umat yang terdahulu. Nah, ini. Begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat terdahulu tapi juga masih dilakukan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya mengurangi timbangan, cirinya siapa? umat Nabi Shuaib misalnya ya. sekarang ada yang diantara ya, kita yang, yang tidak mengurangi timbangan di masyarakat kita? ada Bukan hanya timbangan yang ini Hatta yang elektrik pun ada caranya Mengurangi timbangan Juga pakai digital juga Subhanallah Kemudian Mereka yang mengaku Juga Misalnya uh, Maju Maju ke neraka maksudnya <laughs> Dengan Dengan Sejenisnya kesukaan sesama jenis padahal itu sudah kuno kunonya kuno Nabi Lut kapan diutus Hah? Berapa ribu tahun? Berapa? Bukan lima ribu rupiah ya Lima ribu tahun yang lalu Baik, kemudian sekarang mengaku modern modern kemana subhanallah jadi bukan bukan pra kemerdekaan ceritanya 5000 tahun ke belakang mundur ya ini tidak mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu ceritanya kalau seperti ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala siksa mereka dengan ragam siksa diangkat negerinya dihujani batu kemudian dibalikkan ya subhanallah kemudian sekarang ya, ada iklan-iklan bahkan dalam kalau dulu orang tua dulu semasa kita kecil mungkin merasa aman kalau anaknya menonton film kartun ah film kartun sekarang yang begituan juga ada kartunnya Allah salamualaikum Ya, Mudah-mudahan kita selamat. Maka, kalaupun anak kita menonton kartun, harus kita seleksi. Kita lihat juga ada unsur lewatnya juga. Ini berdasarkan info yang saya yang sampai kepada saya. Ya. Ini namanya tidak mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ya. Tapi, kalau kemudian ya, sekarang dengan modenya dengan modelnya yang gampang camping atau ya pakai baju tapi telanjang, telanjang tapi juga berpakaian. Itu cirinya orang kapan? Orang orang kapan ya? Juga umat terdahulu. Umat terdahulu. Ketika ada kemudian turun syariat sejak Nabi bukan hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya juga bagaimana menutup aurat bagaimana menutup aurat di kita saja misalnya di tanah Melayu di Nusantara ini bagaimana gambaran kerajaan-kerajaan misalnya bagaimana pakaiannya Pernah telanjang toh? Kalau yang belajar sejarah ini, sejarah nasional, seperti itu kan, kemudian alhamdulillah kita lebih baik dari. Ini. Sekarang ada ajakan untuk kembali ke sana, berarti apa? Ini kemerosotan namanya, atau bahasa kerennya mungkin dekadensi moral. Ya. Ada sekarang hatta laki-laki celananya itu dipelorot pelorotin akhirnya kelihatan. Baik, ya. maka sekali lagi ini berarti tidak ada tafakur untuk menambah iman dengan mengambil ibrah dari makhluk ciptaannya ataupun mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Kemudian yang ke kedelapan, tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu karena Dia mah melihat keadaan kita Maha mengetahui yang baik dan buruk untuk kita Tawakal yang benar Menggantungkan diri kepada Allah dengan Cara yang benar Hati kita bergantung ke langit Sedangkan ya, Jawareh anggota tubuh kita bergerak di muka buminya Itu tawakal yang benar Bukan hanya ya, Berpangku tangan Kemudian mengatakan bertawakal kepada Allah tidak hatinya ya gantungkan ke langit tapi anggota badan kita bergerak di muka bumi itu tawakal yang benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira sungguh rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi juga bagian dia kehendaki dan sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi melihat hamba-hambanya. Ya dalam ayat yang lain Allah sebutkan di antara hikmah mengapa Allah bikin longgar kepada si A Allah bikin seret kepada si B. Walau ya. basat Allah rizqo Seandainya Allah mudahkan, Allah tumpahkan, Allah murahkan rezeki bagi semua orang, tentunya akan mubazir. Tentunya akan bazir. Disia-siakan. Ya. Yang biasa hidup pas-pasan saja kadang, kemudian juga mubazir kalau lebih sedikit. Apalagi memang tak terbatas, tidak ditakar misalnya, seperti apa jadinya hidup manusia? maka rezeki Allah tidak akan dihargai, tidak akan disyukuri, tidak akan ya ditempatkan pada tempatnya. Shallallahu salamun Seperti apa yang terjadi ya di negara-negara yang makmur? Di negara-negara yang makmur bagaimana ya rezeki itu dibuang di sampah? sampai berton-ton seandainya dikirim ke negeri Afrika yang seperti itu keadaannya misalnya sebagiannya tentunya ya karena di antara negeri Afrika juga kaya raya banyak ya seandainya dikirim ke mereka ya, ada sensus itu atau ada yang uh, mencatat hal itu sehingga dikatakan sampai di negeri Teluk misalnya Andai tabzir atau kelebihan-kelebihan ya, makanan yang dibuang di tempat-tempat sampah, ya berupa nasi dan juga uh, ikan-ikannya atau daging-dagingnya, maka tentu akan ya, sangat membantu negeri-negeri Afrika yang kelaparan, ataupun negeri-negeri yang lainnya bencana negeri yang dilanda bencana yang lainnya. Allah, ya. bahkan terakhir misalnya saya melihat untuk urusan apa kumpul keluarga ada yang apa itu namanya diantara bungkusan kuenya itu dibungkus uang 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 real, Sa uangnya dibuang di tempat sampah, ya rezekinya tukang sampah yang dari India dari Bangladesh. Itu kalau dirupiahkan uangnya kira-kira 8 juta Ada yang tidak mau 8 juta? Subhanallah, itu ada di sampah Bayangkan Ya subhanallah, begitulah rezeki ketika ya berlebih atau banjir mereka yang tidak mengelola imannya, tidak mengelola hatinya, tidak akan bisa menempatkannya. So, ya, yeah, naudzubillah. Kemudian yang kesembilan, ridho dengan qada dan qadar Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Walau basatallahu Allahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi wa la kinzulu bi ma yasha". Innahu bi'ibadihi khabirun basir Surah ash ayat 27 Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya niscaya Mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini, tadi, melampaui batas seperti itu Kemudian tetapi Allah menurunkannya dengan takaran Dengan ukuran yang dia kehendaki Sungguh Allah maha, melihat maha teliti terhadap keadaan hambanya Maha melihat Allah juga Maha Melihat kepada kita, Maha Melihat maslahat untuk kita. Di antara hamba itu ada yang tidak pantas kecuali dijadikan kaya. Kasihan kalau jadi miskin. Sebaliknya, ada di antara hamba yang... Pantesnya memang dibuat pas-pasan. Kalau berlebih nanti tingkahnya juga lebih. Sebaliknya ada juga diantara hamba yang memang Allah cetak ya begitu kekurangan. Karena apa? Yaitu kalau dikasih lebih dia akan jauh dari petunjuk, dia akan jauh dari masjid ya zonanya kemana-mana jangkauannya kemudian seluas ya. telkom Allah mustahil. jadi Allah subhanahu wa ta'ala basir maha melihat juga melihat maslahat kita kita ditaruh di mana itu Allah maha tahu maka dari itu ridho dengan kodak dan kodar itu adalah sesuatu yang sangat menenangkan menenangkan hati pikiran kita kalau sudah kita terasa iman dan ridho dengan kodak dan kodar kalau kita akan hidup dengan tenang apapun keadaan kita apapun musimnya yang datang mau musim dingin mau musim panas ya mau kita full kantong ataupun kosong stabil iman kita itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sekali lagi basirum bi ibadih. Allah maha melihat maha tahu ya keadaan luar dalam kita apa yang menjadi maslahat kita makanya juga dalam rangka asmanya Al-Basir ini kita memohon kepada Allah dengan doa yang sering kita dengar Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna tiba'a atau warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna bah Ya Allah perlihatkanlah pada kami yang benar itu benar dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya Nah Karena tidak setiap orang yang tahu kebenaran kemudian mengikutinya. Sejak masa lalu, sejak fajar Islam, Abu Jahal apa tidak tahu Islam itu hak yang dibawa oleh Muhammad? Lebih pintar dari lebih pintar dari rektor universitas Islam. Abu Jahal, Abu Lahab lebih paham soal itu tapi gengsi nah ini mahalnya gengsi dibayar neraka naudzubillah nah, makan tuh gengsi jadi sekali lagi kita meminta untuk Allah perlihatkan hak tidak berhenti di situ tapi juga kasih kekuatan untuk mengikutinya karena butuh kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu kekuatan iman kekuatan fisik kekuatan mental ada orang atau banyak tidak sedikit orang tahu kebenaran tapi tidak punya mental, tidak kuat untuk meng mengumandang atau memproklamirkannya untuk menyatakannya. Kalau ini benar saya akan ikuti. Sebaliknya wa arinal batila batila warzuqna Begitu pula berapa banyak orang yang tahu akan kebatilan, kemungkaran ya, kejahatan tetapi tidak punya kekuatan untuk menjauhinya beberapa banyak juga pelaku maksiat yang tenggelam dalam maksiatnya tahu ini barang tidak benar tapi tidak punya kekuatan untuk meninggalkannya ya. mereka yang tenggelam dalam dunia misalnya suap sogok menyogok sudah menjadi rutinitas, pungli, dan sebagainya. Sudah tenggelam di situ, tahu itu barang tidak benar. Aturannya begini, yang diterima begini, dan seterusnya. Tapi mengapa mereka tetap berkutat di situ? Karena tidak punya kekuatan iman, tidak punya juga kekuatan mental. <tuh> untuk meninggalkannya makanya batila batila warzuqna jangan berhenti di situ jangan lupa ya, berikan kekuatan pada kami kekuatan iman kekuatan mental kekuatan fisik untuk menjauhinya meninggalkannya. Baik, jamaah yang saya hormati Kita beralih kepada asma Allah berikutnya Yaitu Al-Muhid Allah yang maha meliputi Al-Muhid ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak delapan kali ya, Lumayan banyak, delapan kali Wallahu muhib bil kafirin di dan Allah maha meliputi orang-orang yang kafir. Meliputi dengan ilmunya, dengan kekuasaannya dan sebagainya. Al-muhib di sini berarti zat yang kekuasaannya meliputi seluruh makhluk. Juga ilmunya. Tidak ada satu ilmu pun yang terlewatkan darinya. Kalau kita baru manusia, baru mengenal misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, kapan, abad berapa. Maka tentunya itu tidak terlewatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan manusia, yang menggerakkan otaknya untuk berpikir, kemudian tercetuslah, ditemukanlah oleh si A atau si B pengetahuan itu karena Allah lah yang mengajarkan mereka mengilhamkan kepada mereka meskipun itu orang kafir ya. tidak terlewatkan dari Allah karena Allah meliputi segalanya ilmunya dan juga tidak ada satu bilangan pun yang terleput dari hitungannya ya. ini makna muhid juga kalau hitung-hitungan dengan otak kita itu terbatas dengan kalkulator ataupun alat hitung lainnya juga terbatas, ya. maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasnya, tidak ada yang terluputkan sekali lagi dari hitungannya yang lebih kecil lagi dari detik itu ada hitungannya bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Yang lebih hitungannya dari sen itu juga ada ya. di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhid yakni zat yang mencakup seluruh alam semesta. Alam gaib dan nyata alam atas dan bawah dan alam bawah, alam gaib dan nyata, alam nyata yang terlihat oleh mata kita, alam gaib yang tersembunyi dari panca atau indera mata kita, dari indera mata kita. Alam atas maksudnya adalah langit dan sekitarnya atau di atas tanah, itu alam atas alam bawah yaitu bumi yang kita pijak dan isinya itu semua ya, terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi itu semua. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhit juga artinya zat yang berada di atas itu semua, maha tinggi dari segala sisi dan makna. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas itu semua karena Allah al-ali al-azim maha tinggi maha yeah. agung dari segala sisi dan makna namun ya sebagai tambahan di sini atau Ungkapan terakhir Kelompok di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya, Kelompok yang sesat Memahami keliru asma agung ini Dengan menyatakan atau Memahami bahwa pengertian Asma ini mengindikasikan Bahwa Al-Khaliq Yaitu Allah dapat menyatu dengan makhluknya Tentu saja ini batil ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik Dengan segala kesempurnaannya mustahil berpadu dengan makhluknya Kita saja ya, tidak bisa berpadu sesama manusia Yang kembar saja, kembar identik saja ketika berpadu nah, ah. Kembar ketika berpadu bagaimana? Misalnya kepalanya dua, badannya satu mustahil enggak? Bermasalah Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan berpadu seperti yang dipahami oleh kelompok di luar ahli sunnah? Sebab para ulama bersepakat bahwa Allah Jalla Jalalu berada di atas arusnya yang berada di atas langit tertinggi. Meski ya, keberadaan Allah di sana, namun Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Mendengar apa yang terjadi apa yang dialami oleh seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, semua terdeteksi, semua terbackup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang sangat menggetarkan wa ma tasqutu mi warqatin illa ya'lamuha. Ya Tidak ada satu daun yang jatuh dari tangkainya kecuali Allah mengetahuinya. Kita pemilik mangga, kita pemilik jambu. Misalnya, apa tahu jumlah sehari daun yang jatuh mustahil, ya, tapi itu semua Allah ketahui. Itu semua ya, terhitung, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita sadari bagaimana keterbatasan dan kelemahan kita selaku makhluk di hadapan Allah Azza wa Jal yang maha sempurna dari segala sisinya Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Waktu juga yang batasi Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.